السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Imam Al-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Al-Imam Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan hadis ini dinilai oleh Syekh Syu'ib Al-Arnaut rahimahullahu ta'ala, rijaluhu mawthuqun. Bermaksud hadis yang saya nak baca ni sebagai mukaddimah, rijaluhu bermaksud perawi-perawi yang terdapat dalam sanad tersebut mawthuqun, dinilai thiqah oleh para ulama muhaddisin, dan juga setiap perawi itu diterima periwayatannya. Rijaluhu mawthuqun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan hadis yang saya nak sampaikan juga ini di antara salah satu doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat khususnya dan umumnya kepada kita. Dan doa ini adalah Nabi nak ajar doa kepada kita ini, iaitu berkaitan dengan apabila kita menghadapi sesuatu kesulitan dalam hidup. Kita menghadapi kesukaran dalam kehidupan kita. Kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Buat kerja ni tak kena, buat kerja tu ni tak kena. Meniaga tak menjadi, jaga anak tak menjadi. Buat kerja ni tak menjadi. Semua pekat tak jadi. Seolah-olah Allah Subhanahu Taala berikan ujian berat dalam hidup kita, kesulitan dalam hidup kita. Maka Nabi SAW ajar kepada kita satu doa supaya Allah SWT mudahkan urusan kita ini. Sama ada permulaan kita buat kerja itu sampailah perakhiran perbuatan kita itu. Doanya berbunyi, Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Ya bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ahsin aqibatana, ya Allah, kau perelokkanlah segala urusanku di perakhiran urusanku ini dengan urusan yang baik. Para ulama hadis apabila mensyarahkan doa ni, ai ya Allah ij'al aqibati kullu amri min umuri hasanan tayyiban, bermaksud ya Allah, kau jadikanlah setiap apa yang aku lakukan dalam hidup ni, tak kira lah apa pun, kita mengaji ke, kita jaga, kita memimpin ke, kita berniaga ke, kita bekerja ke, ya Allah, kau jadikan segala perbuatan dan urusanku ini dengan perakhiran yang hasan dan tayyiban, dengan kebaikan. Nah, ini dia tuan-tuan. Sehingga kan para ulama menyebut, fa'innal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang hamba itu akan dilihat, akan dinilai oleh Allah di perakhiran hayat dia. Seolah-olah Nabi nak ajar kepada kita bahawa, ya Allah, kau akhiri kehidupan kami ini, ya Allah, dengan kehidupan yang baik. Fa'inal a'malu bil khawatim. Itu doa dia.
Kemudian wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kau peliharalah, kau lindungilah kami daripada kecelakaan dunia dan juga azab bin rata. Para ulama hadis, apabila mensyarahkan hadis wa ajirna min khizid dunya, itu bermaksud apa? Ai a'samuna min al-halakat dunya. Ya Allah, kau jaga dan peliharalah kami daripada kecelakaan, kesulitan dan masalah-masalah yang sulit yang berlaku kat dunia ni terhadap diri kita. Ha? Halakat dunia termasuk juga masa'ibuha wa syururuha, yakni kecelakaan, kesempitan, keserabutan. Keserabutan hidup ni, kita tak mahu benda-benda serabut dalam kepala otak ni, dalam hati, kita tak mahu benda-benda lagu ni. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah pelihara kita daripada perkara-perkara ini. Ha? Dan juga kita minta perlindungan daripada Allah supaya Allah menyelamatkan kita di hari akhirat esok daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan hadis, iaitu doa juga yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talwisul Iblis kita pada pagi subuh ini, iaitu pada muka surat 183. Ya, 183, iaitu masih lagi pada bab menceritakan tentang tipu muslihat iblis terhadap para penasihat dan penutur kisah. Masih lagi pada bab tu, tak habis lagi. Cuma kita nak baca sikit lagi beberapa poin penting berkaitan dengan subtopik tajuk ni, kemudian kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita, iaitu bagaimana tipu iblis kepada orang yang suka menuturkan kisah-kisah yang menyebabkan orang boleh teriak, orang boleh sedih dan orang boleh insaf. Ya, betul, niatnya itu baik untuk bagi orang sedar, untuk bagi orang menangis, untuk bagi orang sedih. Betul niatnya. Tetapi Islam ada satu lagi yang perlu untuk kita melihat, iaitu apa dia? Authenticity, keaslian ataupun sumber yang diambil kisah-kisah itu sama ada betul ataupun tidak. Yang tu pun Islam cukup mementingkan hal itu. Bukan sekadar nak bagi orang jadi baik saja. Satu lagi benda nak kena tengok. Yang ni tuan-tuan, iblis dia fikir. Dia kata, oh, penceramah ni dia pandai bagi orang teriak, tapi dia lemah pada bab untuk melihat keaslian kisah yang tersebut. Ah, dia tikam tanggung. Dia bubuh tanggung. Sebab kawan ni lemah tanggung. Nah, baik, kita tengok lagi. Kosak 183. Di antara mereka ada yang menyertai pembacaan kisah dengan gerak-geri. Ya. Sementara kisah yang mereka baca pada zaman sekarang lebih menyerupai nyanyian, sehingga hukumnya lebih dekat dengan haram. Pemain latar menabuh alat muzik dan penutur kisah melantunkan syair-syair disertai tepukan tangan dan ayunan kaki. Ini dia tuan-tuan, Ibnu Jauzi habaq. Ni tuan-tuan, kisah ni berlaku pada zaman dia, ratus tahun dulu ni. Cerita macam mana? Ada orang yang penutur kisah-kisah ni tuan-tuan, yang suka bagi tazkirah ke orang sampai orang teriak ni, dia import man. Dia bayar duit ataupun dia import orang hak suka boleh menyanyi ni. Seorang sedar boleh menyanyi, bila dalam dia bagi tazkirah, dia bagi kawan tu, ni hang bubuh satu lagu. Bila dia bubuh satu lagu, menyebabkan orang ni lagilah bertambah-tambah teriak dan sedih disebabkan nyanyian orang ni. Sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih menyebabkan dia bermasuk alatan-alatan muzik di tempat-tempat yang suci, sehingga menyebabkan perbuatan tersebut dekat dengan haram. Ya, walaupun kita tahu khilaf di kalangan para fuqaha, ya, memasuk alat muzik di masjid ini ada perbezaan di kalangan para fuqaha. Tetapi kalau tanya saya, saya cenderung ke arah janganlah kita buat. Ya, kita buat di luar. Ya, saya cenderung itu. Adapun kalau tanya para asatizah lain, mungkin kecenderungan yang berbeza. Tetapi Imam Ibnu Jauzi kata ada yang melebihi daripada itu.
melebihi daripada itu sampai dia memasuk alat-alat musik yang dekat dengan haram, ya, melakukan nyanyian-nyanyian sehingga kan bertepuk tangan di rumah Allah dan ayunan-ayunan kaki yang menyebabkan mendatangkan fitnah kepada Islam. Tujuannya baik, nak bagi orang teriak, nak bagi orang sedih. Ha ni, Imam Ibnuzi kata apa? Puak ni kena murung dengan syiblih. Ini bukan saya kata juga. Pukul sak satih depan tiga, Imam Ibnuzi habaq macam tu. Nah, baik. Dan juga kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, sehingga kan menyerupai orang yang sedang mabuk, kata dia. Kita tengok majlis nampak macam majlis pengisian ilmu. Dengan kita tengok satu lagi majlis yang orang duk minum arak, tengok dia, eh, lebih kurang sama. Dia punya mabuk dia, dia punya goyang dia, dia punya tepuk tangan dia. Ah, ini Imam Ibnu Jauzi kata, gerakan-gerakan yang dimungkinkan itu dapat membangkitkan berahi, mengoncangkan jiwa dan mengundang tirakan lelaki dan wanita. Dalam majlis itu, bukan setakat lelaki yang duduk bertepuk tangan. Bahkan ada sekumpulan wanita yang juga duduk berlari, duduk tepuk tangan sampai menyebabkan bunyi-bunyian yang berahi yang orang duduk dalam majlis tersebut. Ayuh dah tahu kan? Bukan sekat lelaki, perempuan pun sekali duduk menari. Imam Ibnu Zihabak dalam kitab dia lama dah patih tahun dulu dah duduk berlaku kisah macam ni. Kalau ada perkara ni di tempat kita, di mana-mana pun, di mata dunia, kalau ada hak lagu di lagu ni, tuan-tuan, hang nak ajar apa agama ni kepada kita? Dengarlah. Nak ajar apa agama ni kepada kita? Ya. Tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian. Kerana hati orang-orang yang mendengarnya sudah terbuai hawa nafsu. Hawa nafsu. Tuan-tuan sekalian. Maka mereka pun keluar dari majlis itu sambil berucap, majlis ini benar-benar bagus, kata dia. Oh, lepas habis menghadiri majlis seumpama ini, kan, dia habaq dekat kawan-kawan dia hatamah. Dia kata, aku pi majlis tadi cukup bagus. Padahal kena murung dengan iblis. Ya, sebab tu muka sebab 182. Kalau tuan-tuan ingat, ya, Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah yang alim. Dulu dia juga pergi ke tempat-tempat seumpama begini. Tapi bila dia tengok, dia timbang dengan ilmu, dia timbang dengan akalnya, dia rujuk kepada alim ulama, dan dia tengok majlis tu tak ada pun alim ulama. Umar Abdul Aziz dia fikir, kalau majlis ini bagus, kalau program ni bagus, mesti alim ulama akan duduk di situ. Maka alim fuqaha dan para muhaddisin akan duduk dalam majlis tersebut, kerana majlis tersebut mengingati Allah, menyebabkan orang sedih, menyebabkan orang kembali kepada kebaikan. Pasti para alim ulama akan duduk di situ. Tapi Umar Abdul Aziz kata, tak ada pun, tak duduk. Banyaknya orang awam dan orang jahil. Allahu Akbar. Aida tuan-tuan. Nah, baik, mereka berkomentar seperti itu untuk sesuatu yang tidak diperkenankan. Mana dia kata, dia beritahu kepada kawan-kawan dia berkaitan dengan majlis tersebut bagus dan menyedarkan dia kita dia bagi orang Islam. Padahal itu tidak menepati syarak. Baik, kemudian di antara mereka ada pula yang melakukan perkara-perkara seperti itu. Tetapi yang dibacanya adalah syair-syair tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, menceritakan penderitaan yang mereka alami dan kematiannya di tempat terasing, sehingga tempat itu seperti tempat duka kerana kematian. Maknanya ada penutur-penutur kisah ini, yakni orang yang suka bagi tazkirah ni tuan-tuan, dia suka ambil syair-syair yang mana syair tersebut menceritakan penderitaan orang yang sudah mati, sampai menyebabkan tuan-tuan bila dia cerita benda tu, orang yang dengar ni menimbulkan rasa duka terhadap kematian-kematian. Contohnya orang yang dengar ni ada kematian anak, kematian suami, kematian adik-beradik yang kita sayangi dan sebagainya. Kita pergi panggil ustaz, dia pergi bagi tazkirah tu, dia membaca syair-syair supaya menambahkan lagi duka kepada orang yang menghadapi saat itu. Dia bagi tambah lagi. Dia hafal syair-syair yang macam tu. Kata Imam Ibnu Jauzi,
dan juga terlebih lagi jika disertai dengan tanisan wanita. Ibn Uzi kata apa? Wanita ni dia cepat tersentuh. Dia tengok mana hak ustaz, hak pandai ni bagi teriak, dia teriak. Dia keluar air mata. Bukan kira tunggu cerita ustaz ni. Ini Imam Uzi kata, bukan saya harap. Dia kata ramai. Orang perempuan dia mudah dipengaruhi. Dia emosi sikit. Bila tengok ni, dia mudah teriak. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah, Imam Ibn Jauzi kata ni, ini bagi solution. Imam Ibn Jauzi bagi jalan keluar dekat kita. Ya? Dan sepatutnya dilakukan oleh para ilmuwan dan para asatizah kita adalah menasihati untuk bersabar kerana kehilangan orang yang dicintai dengan cara yang tidak menggoncangkan hati dia. Ugama hajar, Quran hajar lah. Ya, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Apabila ada di antara kita yang diuji oleh Allah sama ada dari sudut ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kematian dan sebagainya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Quran hajar dah kita. Pesan kat depa, habaq kat depa bahawa apa yang Allah SWT tetapkan ini adalah ketentuan dan di bawah pentadbiran Allah. Pesan kesabaran kat mereka. Jangan kita ni duk pi tambah duka lagi kat mereka. Pi hapai cerita-cerita sampai menyebabkan mereka ni lagi bertambah duka terhadap saat kematian saudara mereka. Jangan buat begitu. Imam Ibn Jauzi habaq macam ni supaya kita ni berhati-hati dengan hal tersebut. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, ayat tuan-tuan muka surat 183, iaitu pada bab menceritakan muslihat tipu daya iblis terhadap ahli-ahli khusus. Jadi, takat maknanya poin cerita pada subtopik ini kita tentu dulu. Baik, kita pergi muka surat 186. Sebab saya lihat poin 185 ni perbahasan dia lebih kurang macam tu saja. Baik, kita pergi ke 186. Iaitu menceritakan tentang bagaimana tipu muslihat iblis terhadap ahli bahasa dan juga ahli sastra. Maknanya orang yang alim, orang yang pakar dalam ilmu bahasa, hak ni pun tak lepas daripada tipu dari iblis. Macam mana cara iblis? Baik, kita tengok. Iblis mempercayai para ahli bahasa dan sastra dengan membuat mereka sibuk menekuni masalah nahwu dan bahasa, melupakan tugas-tugas asas yang merupakan fardu ain seperti keharusan dirinya mengetahui pelbagai macam ibadah, adab, menada hati ataupun mengetahui ilmu-ilmu lain yang sebenarnya lebih utama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fiqh. Ni pegangan kita habaq ni. Imam Ibn Jauzi habaq pada zaman dia tuan-tuan, orang yang pakar bahasa Arab. Ni, pakar bahasa Arab. Dia pakar nahu, dia pakar sorof. Bahasa Arab ni tanya dia. Matan apa? Semua dia tahu. Matan Jurumiyah apatah lagi. Ya, Alfiyah Imam Malik apatah lagi. Ya, kitab-kitab bahasa Arab. Semua. Kalau tanya dia, semua dia terpakar. Sehingga kan kata Imam Ibn Jauzi mengatakan bahawa, ya, dia merasakan bahawa apabila dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai semua sudut cabang-cabang ilmu dalam agama. Tidak. Ibn Jauzi kata hal kena bohong dengan iblis. Betul, bahasa Arab. Ilmu agama ni khasatannya banyak dalam bahasa Arab. Kata orang Arab lah Buddha. Tidak dapat tidak mesti kena belajar bahasa Arab. Tetapi orang yang mengaji bahasa Arab belum tentu dia faqih dan alim dalam cabang-cabang ilmu dalam agama. Belum tentu. Sebab tu orang yang belajar ilmu agama, dia mesti kena alim bahasa Arab. Dia kena tahu. Dan bahasa Arab ni banyak. Dia tak boleh mengaji satu hari. Dia tak boleh mengaji seminggu. Dia tak boleh mengaji sebulan. Dia kena berterusan bertambah ilmu dia, khususnya dalam bahasa Arab. Dalam masa yang sama, dia kena menambah ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu dalam Islam. Ya. Jangan dia kata bahawa, aku dah boleh Arab, aku dah boleh tahu bahasa Arab, aku dah boleh tahu balabah, badir, bayan dan sebagainya. Maka orang dah panggil aku ni alim dan sebagainya. Belum tentu tuan-tuan.
Kerana di setiap disiplin ilmu dalam pengajian agama cukup mendalam. Usul hadisnya, usul fiqahnya, usul tafsirnya, manahij muhaddisin, macam-macam kitab yang perlu untuk kita mendalami, yang untuk menggambarkan kita ni sebagai ahli pengajian Islam. Yang banyak lagi dah kenal lagi, bukan dekat bahasa Arab saja. Bahasa Arab satu cabang saja. Belum tentu lagi dia alim dalam bidang-bidang cabang-cabang dengan Islam yang lain. Banyak lagi dia nak kenal lagi. Ya? Sehingga kan, tuan-tuan sekalian, dia menghabiskan umurnya untuk menekuni ilmu yang tidak dikembalikan kepada ilmu itu sendiri. Nah, ilmu tu bahasa Arab tu penting. Tapi bila hang dah ada kunci itu, hang kena pergi lagi dekat ilmu-ilmu yang lain supaya hang mendalami lagi. Sebab tu baru ni ada seorang pakar bahasa Arab. Dia buat cerita Facebook, saya baca. Dia pakar bahasa Arab. Memang pakar. Dia apa dia UIA panggil dia main mengajak, universiti-universiti panggil dia main mengajak. Bukan mengajak nak bawah-bawah ni, mengajak orang nak tinggi, peringkat tertinggi. Dia rasa tu ulia. Dia mengajak. Dia buat satu cerita Facebook, dia kata, saya nak bertanya kepada para ilmuwan, patut ataupun tidak saya menterjemah istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu hadis. Oh, dia tulis lagi tu. Dia tanya pendapat. Dia kata, saya ni pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab saja. Tapi saya nak tanya para ilmuwan dalam bidang hadis, ya, bidang usul fiqh dan sebagainya. Boleh tak kalau saya terjemah by harfin, ya, dengan istilah Islam yang digunapakai oleh para ulama-ulama dalam bidang tersebut. Contohnya, dalam bidang hadis disebut sebagai hadis mursal. Ataupun hadis hasanun sahihun. Ataupun hadis muhdhal. Boleh tak kalau saya terjemah mengikut terjemah harfian? Boleh tak? Dia tanya macam tu. Oh, pakat nak komen tu semua ilmuwan ilmu hadis. Dia kata, jangan ustaz. Ustaz pakar dalam bidang ustaz nahwu sharaf, itu memang bidang ustaz. Tapi istilah yang digunapakai oleh para ulama-ulama dalam bidang tersebut, sama ulama hadis atau ulama usul fiqh, ulama usul tafsir, dia ada mustalahat khasnya. Dia tak sama apa yang kita faham dalam bahasa Arab nahwu sharaf tu dengan mustalahat yang difahami oleh para ulama muhaddisin ataupun ulama usul fiqh. Tak sama. Apatah lagi perbedaan dari sudut zamannya, mutaqaddimin, mutaakhirin. Bagaimana manhaj metodologi seorang ulama itu menulis kitab, dia ada sebab dan caranya. Dan hal itu kena tanya pada bidang-bidang mereka. Jangan kita menambil ada, kita tahu ke semua. Kita pandai i'rab, kita tahu bayan balaghah, semua kita menambil ada, kita tahu ke semua. Belum tentu, tuan-tuan. Sebab tu, ya, kita nak katakan bahawa, ya, kalau kita mengajar ilmu tafsir, contohnya kita mengajar tafsir ni, kan, ustaz tu dia alim nahwu sharaf, dia bahas nahwu sharaf ni tuan-tuan sampai setengah jam, 5 minit ya tafsir, orang tak dengar tafsir. Syed Ahmad kata bukan salah tapi tak kena. Faham tak tuan-tuan? Contohnya kita nak makan cendol, kita pergi order, kita nak pergi kena cendol, dia bubuh susu melebihi cendol. Ni nak bagi senang faham lah. Cendol tu lebih sikit, susu tu lagi banyak berbanding dengan cendol ataupun santan. Kata yang ni susu, ayam susu ke cendol? Aku nak makan cendol. Macam tu lah. Nah, maknanya kalau sudut kata ulama Al-Imam Ibn Jauzi, ya, tapi bagi ilmu yang lain, jika seseorang sudah memahami semua kata, tuan-tuan, kita belajar ilmu bahasa Arab ni, nahwu sharaf ni, supaya untuk kita nak faham bahasa tu. Betul tak? Kita nak faham ibarat kitab tersebut. Kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan petikan teks itu. Kalau cukup untuk kita mengetahuinya, ya, maka dia harus meningkat lagi kepada pengamalan ataupun kefahaman yang seterusnya. Contohnya, kalau teks itu dalam menggunakan teks Arab, tetapi diajar dalam subjek ataupun mata usul fiqh ataupun hadis, maka perbanyakkan perbincangan dan perbahasan dalam berkaitan dengan tajuk tersebut. Jangan duduk tenggelam tentang bahasa Arab tu saja.
Wah, ini imam-imam Ibnu Jazir ditegur. Bukan saya apa, ni imam Ibnu Jazir kata. Benda sekilat. Lalu orang berbangga-bangga dengan ilmu bahasa Arab yang dia ada. Betul. Bahasa Arab ni banyak tuan-tuan, takkan habis ya kita mengaji ni. Eh, jangan duk mengaku kita pandai. Memang takkan habis mengaji bahasa Arab ni. Banyak tuan-tuan. Saya tahu sebab kawan saya, dia tak masuk dalam bahasa Arab. Di Jordan dulu. Eh? Ada juga 2-3 orang yang tak lepas bahasa Arab tu. Balik orang panggil ustaz juga. Balik orang panggil ustaz. Tapi tak lepas. Ni di Jordan. Tak lepas nak buat macam mana? Nak abang kata susah. Susah. Memang susah bahasa Arab ni. Melainkan orang yang memang dia melazimi. Dia sentiasa berlatih. Ya, dia memarosah. Ya, dia praktis. Ya, dia mendalami. Kemudian dalam masa yang sama, dia juga memahami cabang-cabang ilmu agama yang lain. Supaya keseimbangan ini dia ada dalam pengajaran dalam ilmu agama. Ah, begitu. Ini Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Ah, beritahu kepada kita bahawa sehingga engkau melihat para ahli bahasa dan sastera tidak memahami adab-adab syarak. Oh, kata Imam Ibnu Jauzi kata. Sehingga kan mereka ni orang had, kononnya dia pandai bahasa Arab. No? Kita kata dia, oh, dia ni ustaz. Kan? Sehingga kan tidak menggambarkan adab-adab Islami dalam diri dia. Maksudnya, akhlak-akhlak Islami dalam diri dia tidak menggambarkan. Bahkan sebahagian kecil di antara mereka terlebih lagi ilmu fiqh dan tidak peduli untuk membersihkan jiwa serta memperbaiki diri dia. Ya. Mengaji bahasa Arab ni, fiqh tak mengaji, tafsir tak mengaji, hadis tak mengaji. Lepas tu orang panggil, oh dia ni ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke universiti, dia ada fakulti bahasa. Betul tak? Fakulti bahasa tu bukan fakulti pengajian Islam. Fakulti bahasa tu bahasa lah. Fakulti pengajian Islam, dia ada dia punya subjek-subjek yang perlu kita belajar. Betul tak? Dia ada school dia. Dia ada madrasah dia. Nah, dia ada mandah-mandah yang perlu kena ngaji. Nak jadi ustaz, tak ni dia punya subjek yang nak kena ngaji. Dan saya ulang sekali lagi bahawa nak jadi ustaz dan pengajian dalam agama ni khazanahnya banyak dalam bahasa Arab. Mesti kena ngaji bahasa Arab. Ya, pelik dan kita boleh mempertikaikan seseorang yang menabik dada bahawa dia pandai dalam ilmu agama tapi bahasa Arabnya tunggal langgar. Kita boleh mempertikaikan kalau khazanah Islam itu banyaknya terdapat di dalam bahasa Arab. Mesti kena ngaji. Ngajilah sikit-sikit. Lah ni pun dah ada pengajian online. Pergilah ngaji dan sebagainya. Mudah-mudahan sikit-sikit pun kita faham dan ustaz duk baca bahasa Arab. Ataupun Al-Quran yang kita baca itu, sikit-sikit kita faham. Ataupun kita dengar orang baca Quran, kita faham apa yang dituturkan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan, saya rasa takat itu dulu ya, perkongsian kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita pergi sikit lagi perbahasan berkaitan dengan tipu Musal Ibrahim terhadap ahli bahasa dan juga sastera. Kemudian kita berpindah kepada tipu Musal Iblis terhadap para-para penyair. Banyak lagi tuan-tuan yang kita nak kena tengok ni. Ada 180 lebih duk ada kat kitab kita ni. 400 lebih, tak tahu bila habis kitab kita ni. Ala kulihal, yang paling penting kita mengambil manfaat yang banyak pengajaran supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu taala daripada tipu Musa Iblis yang cukup licik ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين